Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jalan-Jalan Panda. Oke teman-teman, saya ada di rest area di ruas jalan tol antara Singosari ke Pandaan atau Singosari ke Surabaya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman ya. Belakang saya ini ada Indomaret. Indomaretnya mini ya. Kemudian sebelah kanan itu ada toilet pria dan toilet wanita. Kemudian di tenda putih itu ada petugasnya teman-teman. Petugas dari kesehatan ya, membawa cek suhu tubuh dan peralatan kesehatan lainnya. Dan ada tulisan banner, pengunjung tempat istirahat di kilometer 66 ini wajib menggunakan masker dan parkir maksimal 30 menit. Jadi seperti itu teman-teman. Terus di seberang sana itu ada Malang Strudel ya, stan makanan. Dan di seberangnya itu juga rest area teman-teman, yang arah mau ke Malang itu juga sama rest area juga. Sebelah kiri itu ada Indomaret, ada soto dan aneka makanan ya. Sebelah kanan itu ada rawon nguling, terus masakan Padang ya, mandi itu, terus Pak Pautelo, Pak Tata, dan ada Pak Sukota. Kondisi jalan tolnya seperti ini teman-teman, sepi ya. Sekarang ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 28 Juni ya? 2020 kalau tidak salah. Kondisi parkirannya seperti ini, juga lumayan sepi. Saat menuju era new normal ini kita tetap harus waspada teman-teman dan menggunakan protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah. Ini stan makanannya teman-teman. Seberang sana itu ada pom bensin mini tapi tutup ya. Ini ada toko Basmalah. Ini seperti Indomaret dan Alfa ya, retail modern. Oh, ini ada musola teman-teman. Ada musola sebelah kiri kita ini. Dan ini food courtnya sama seperti di seberang. Ada Pak Ci Abin nasi pecel dan rawon, Pak Pautelo Malang Strudel rawon nguling dan mandi masakan Padang. Pak Sukota juga ada. Ya kondisinya seperti ini. Oh, ada kopi teras. Oke teman-teman, jadi seperti ini kondisi di rest area jalan tol ruas Singosari Pandaan. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Mojokerto, nanti kita akan keliling di kota Mojokerto seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian review singkat dari saya tentang rest area di tol Singosari Pandaan atau Malang Surabaya ya. Kita lanjutkan ya review di rest area 753 ini, rest area menuju ke Surabaya teman-teman. Nah, kita masuk di rest area sini. Sebelah kanan ini ada Alfa Express, ada ATM BNI juga. Di sebelah kiri ini ada Indomaret. Nah, ini kondisi parkirannya seperti ini teman-teman. Kameranya kaget. Ini kondisi parkirannya seperti ini. Sebelah kiri itu ada apa ya, food court ya, untuk makan-makan. Kemudian ada masjid, ini Masjid As-Safar. Kemudian lurus itu untuk parkir truk. Nah, kalau parkir mobil di sini, ini ada
buat tambahin ya, sebelah kiri kita, sebelah kanan kita ini juga makanan ya. Ada ATM BRI, kemudian ada Indomaret sebelah kanan, Indomaretnya ada dua. Kemudian itu ada kontainer kebab ya di depan itu. Dan kalau lurus terus itu baru pengisian SPBU. Nah, kalau keluar kita lewat sini teman-teman. Belok kanan ya. Nah, ini kalau keluar, kalau ngisi bensin tadi ambil lurus. Dan ambil kiri ya, jalan keluarnya. Ini SPBU-nya ini teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini juga untuk tambangin ya. Tapi masih tutup kondisinya. Oke teman-teman, seperti ini review singkat di rest area yang mau ke arah Surabaya. Dari tol, antara tol Sidoarjo dan tol Surabaya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan. Saat ini kita lanjut dari rest area yang tadi ya. Di antara mau ke Surabaya, sekarang kita mau rest area yang arah ke Mojokerto, tepatnya di kilometer 726. Kita lihat seperti apa rest area di kilometer 726 ini. Kita masuk dari lewat kiri ya, ambil kiri. Kita lihat tulisan di depan itu rest area kilometer 726B. Kita lihat di depan kita itu ada masjid dan ada McD ya. Ada petunjuk arah SPBU parkir kendaraan kecil, kita ambil kanan. Jika parkir truk atau besar itu ambil yang rajur kiri. Di depan ini ada Indomaret ya. Kemudian ada Solaria ini sebelah kanan ini. Kemudian sebelah kiri ini food court-nya, menjual berbagai macam makanan. Kondisi parkirnya seperti ini teman-teman. Kemudian ada Alfa ya sebelah kanan kita. Dan ini food court lagi sebelah kiri. Dan jika mau mengisi bensin ini ambil kanan. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya ya. Kita berputar di sini, kita tidak berhenti. Ini area pengisiannya ya, di sebelah kanan. Nah, itu bisa kita lihat view jalan tolnya. Di depan itu ada toilet ya sebelah kanan. Terlihat dari sini tulisannya toilet, dan ada kopi kenangan di sebelah masjid itu ya. Oke, kita keluar ambil sebelah kiri teman-teman. Keluarnya jika keluar seperti ini, hati-hati, lihat kondisi kanan kita. Oke teman-teman, jadi seperti itu kondisi review singkat di rest area kilometer 726. Oke, kita bertemu di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.